Hang kau, kau yang tengah tengok ni, jangan lupa subscribe. Okey, mula-mula kita joget. Satu hari. Ini adalah sebut perasa. Sebut perasa ni diletakkan seperti saya yang berada di dalam hidup awak. Penuh dengan rasa. Pak. Kita letakkan pula gula supaya ada manis dalam apa jua yang kita lakukan. Benda sial. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam, tapi tak ada salam. Hai kak. Tanah salam sudah ada aku, Keso. And welcome back to my channel. Ding. Hai guys, selamat hari raya. Jadi hari ini aku for the first time in my life malam raya aku masak guys. So nak tengok berjaya ke tak? Jom kita tengok. Adakah jadi rendang kuah lodeh dan juga apa? Nama kak? Kuah kacang. Kacang. Adakah jadi? Nasi bet. Kalau tak jadi, mampuslah esok. So bahan-bahan semua dah potong, banyak dah aku sediakan macam chef eh. Korang tengok. Semua dah sediakan. Tolong aku first time. Okey, so jom kita teruskan. So, sebagai ada dua dapur dekat sini, so kita akan masak dekat dalam dan juga dekat luar. Ha, bergemerlapan. Korang tengok. Tang ketuk ketang ketuk ketang ketuk. Okey. So aku tengah panaskan minyak untuk masak rendang. Ya Allah, ibu. Ibu. Bintang-bintanglah rendang ibu ni menjadi. Lampu ni kenapa ni? Tahulah setan dah nak keluar eh. Aku tahu setan dah nak keluar. Relax. Kau nak berkelabing pula. Sabar jap. Aku nervous. Okey, mula-mula kita joget. Weh, kucing ni pandang aku weh. Tak, kau ni nak masak ke? Kau nak buat apa? Apa masalah kau ni? Ha, perempuan? Okey, so sekarang ni kita bubuh dulu. Okey. Bubuh dulu minyak dalam kuali, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, takut. Okey. Tama, cukup ke minyak macam ni? Cukup ke minyak ni? Okey, so sekarang kita tengah tunggu minyak masak. Ada. Kau tengok weh. Orang lain semua duk main cermon pun boleh bodoh, mercon. Mercon. Hello mercon. Oh, tak ada mercon kat sini. Oh, ada. Kita orang main mercon semalam. Tapi sikit je kita orang tiga orang kan. Tak apa tak apa. So jom. Takut. By the way, jangan tegur eh kenapa aku gemuk. Biasalah. Tak payah nak tegur aku, muka aku macam pinggan sangatlah. Okay guys, so kita akan main DJ eh. Ah, nampak DJ aku macam ni. Okay, so minyak pun dah panas. So kau tengoklah kucing tu tak puas hati daripada tadi pandang aku ni macam. Okay. Eh, susahlah kalau tak sini, aku letak sini lah. Sabar je aku letak sini ha. So, aku akan masukkan bahan yang aku dah kisar semua tadi. Banyak ni. Nama banyak macam ni je. Tu aku tengah rakam tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tak apa ke ni? Saya takut. Eh, banyaknya. Dia relax ke? Okay, so sekarang ni kita tengah menggaul lah. Gaul. Sambil tu kita kelabing ya. Ha, dengan lampu-lampu lilak-lilak macam ni. Okay, okay, okay. Okey, kita gaul sampai pecah minyak, sampai bahan-bahannya sudah okeylah macam itulah. Tengoklah jadi ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. So, inilah rupanya guys. Nampak tak? Okey. Kau tahu tak, Nok? Lupa masuk bawang putih, Nok. Ya Allah, dah tengah-tengah goreng macam ni, goreng. Tengah-tengah tumis, lupa masuk bawang putih. Last minute masuk bawang putih. Tengoklah kerja. Kau lah lupa masuk bawang putih. Ha, lepas tu kena berhenti asyik baik. Asyik baik ingat. Kalau tak, kalau last-last.
Okey, lepas dah masak sikit tu, kau masukkanlah cili keri yang kau dah putarkan. Putarkan pun bolehlah bodoh. Aku tak tahulah kenapa video ni boleh hilang suara. Okey, lepas tu tunggu pecah minyak. Okey guys, nampaknya dah pecah minyak. Ayam 2 ekor aku akan masukkan. Ha? Jangan sampai aku masukkan kau dalam rendang tu jadi kau punya rendang. Mendis kan? Okey, so kita masukkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ayam macam tu kan. Banyak weh ayam ni. Tak minta lah rendang aku ni jadi, ya Allah. Walaupun pertama kali dalam hidup aku yang masak rendang. Selalu mak aku yang masak. Sekarang dah kahwin. Kita masak raya. Mak mertua kita boleh rehat. Ada. Kau boleh. Ada. Berat weh. Biar ayam ni masak dululah. Okay guys. Ha, sekarang ni kita akan masuk ke dalam. Dan juga kita akan buat kuah kacang for the first time. Kau rasa akan berjaya ke kuah kacang for the first time sama macam rendang for the first time? Bak kata, macam mana Kak Mah tadi? Walaupun menantu aku ni tak masak rupanya, masak sedap. Ada? Jangan Kak Mah, ini sedap. Mama tak sedap pun, Mah sedap juga. Menantu yang masak. Sedap, sedap. Betul sedap. Lagi Mama masak dia. Sedap. InsyaAllah doakan saya masak sedang untuk raya tahun ini. First time ni, menantu lulus ke tak weh? Dah jadi menantu almost 2 tahun. Setahun setengah kan? Baru setahun setengah, so tahun ni I masak. Masa tu kahwin bulan 12. So raya sekali, I tak masak. I tolong potong-potong. Makanya kalau Mama masak, tunggu kat tepinya. Ya, panik tak? Panik tak? Panik. Kan dah panik kena masak seseorang sekarang. Ambil kau. Handphone aku mana? Nak tengok resepi. Resepinya. Oh, resepi Cik Nom lah kita dah. Kuah kacang. Okey, 1 kg kuah. Sekarang ni nak panaskan minyak dulu. Kita masak Kak Ma tapi tak selalu. Masak kalau Mama masak ikut. Kamu kata minyak. Yelah, Mama tapi dia lupa. Ini, Mama. Aku kena bebel. Okey, Kak Ma. Okey, Kak Ma. Bahan irisan ini kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ini dah potong-potong semualah. Yang tukar potong semua. Kalau aku seorang yang buat, ya Allah. Tak larang. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Haa, tu dia. Okey, kita tumis dulu bahan-bahan ni sampai naik bau lah ya. Nampak tak, okay. Nampak tak, nampak tak, nampak tak, nampak tak, nampak tak, nampak tak. Sayang, pandai tak saya masak? Pandai, sayang. Oh, syukur. Jom masuk bilik, jom. Tak ada gurau eh, ni gurau orang dah berkahwin. Yang tak belum yang belum kahwin, tutup telinga saja ya. Kau jangan kacam aku pula. Weh, dia suruh masuk cili kisar, asyik lupa. So masukkan cili kisar 2 sendok. Nak pedas ke? Okey geng, tadi aku dah masukkan rupanya. Aku dah masukkan kacang. Dah tumiskan tadi kan. So dia jadi pekat macam ni. Aku macam aku dah boleh jadi chef macam biasalah perasaan kan. So nampak tak? Nampak ke tak? Aku gaul. Ha, nampak tak dia dah jadi pekat tu guys. So sekarang ni aku dah bubuh air asam Jawa. And then aku dah bubuh, belum bubuh lagi. Aku nak bubuh ni ha. Ni ha. Lepas ni kita nak buat kuah lodeh guys. Nampak tak? First time tapi semuanya aku masak first time. So kita masukkan gula Melaka. Okay, kita biar dia mendidih lah, masukkan garam sikit. Where is the garam? Belum settle lagi. So garam secukup rasa lah. Tak minta secukup rasa lah. Kalau tak cukup rasa macam banyak je. Okay, so yang ni kita biar, kita nak pergi tengok kita punya rendang dulu, okey? Okey guys. So sekarang ni aku punya... gelap betul eh. So sekarang ni aku punya rendang, dia macam dah naik bau, dah sedap tau. Dan dia punya ayam tu dah... ada lagi rupanya. Dia punya ayam tu kalau korang tengok, nampak tak tu? Dah masak. So sekarang ni dia suruh aku masuk 4 kg santan. Tapi aku tak tahu 4 kg tu berapa ml. Sekarang ni aku nak masuk santan berapa banyak? Kenapa tak aku letak sini? Masuk je lah berapa banyak. Minta-minta lah sedap. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk santan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masukkan santan. Takutlah nak masuk. Takkan nak masuk satu kotak kan? Gila kau. Lagi terlebih berlemak lagi yang habis.
Masuk lagi sikit lah. Sebab ni parti kan? Ke tak ayah? Sekejap. Aku tengok handphone. Sekejap. Okay, so maknanya tak payah masuk, tak payah masuk air weh. Okay, so kita biar je kat sini. Bau rendang. Kau tengok weh. Marilah semua kita dendangkan salam lebaran. Ya hari, ya hari raya, ya hari. Kenapa ha, dari tadi tak berhenti? Betul banyak duit lah diorang ni kan. Duk bakar mecun kan banyak. Itulah. Ini kalau lampu tak kelik-kelak macam ni, dah nice dah sebenarnya. Boleh jadi. Selamat datang. Cerita hantu pula. Apa si Asfa punya rancangan seram tu, aku tak ingatlah apa nama dia. Maklumlah dah lama tak buat YouTube kan. Jangan risau, aku akan aktif balik, okey? Dah lama tak buat YouTube gagap. Sorry, eh. Okey, kita biar dia masak dululah. So, jom kita makan. Makan pelotak kau. Kita buat kuah lodeh dengan kuah kacang, bodoh. Okey, jom. Just then. Rupanya, penat weh. Penat masa. Sekarang ni kuah lodeh tak settle lagi. Tapi yang dah settle, aku punya rendang menjadi weh. Sedap. Kau tengok ni. Sebab esok nak makan kan, nampak ni? Nampak. Nampak tak rendang aku? Weh, sumpah. Padahal ni first time aku masak rendang eh. Chef Wine, Chef Wine. Dah boleh ambil saya bekerja kat restoran you lah. Ada. Untuk nasi impit pun dah settle. Mak ke pantat panas. Astaghfirullahalazim. Nampak? Kita dah settle nasi impit. Rendang dah settle. Ya Allah, belok. Walaupun first time masak. Menjadi aku kata kau. Sabar je aku rasa dia punya hampas tu. Kau tak percaya kan? Sebiji macam mak aku masak. Ibu, adik percaya bu. Adik dia pandai masak rendang bu, tapi pernah nak mampu sakit pula tangan ni aduh ekor ayam bu. Terima kasih bu. Okey, sekarang ni tak nak ni sangatlah. Aku punya kuah kacang belum siap lagi. Lodeh pun belum buat lagi ni. Penat weh. Bagi aku bernafas sekejap. Okey geng, so sekarang ni aku masak kuah lodeh pula. Aku dah masukkan bahan-bahan. Untuk dikizar. Untuk dikizar melotak dia. Untuk ditumis. Okey, aku tumis apa benda ni? Serai, lepas tu lengkuas semua tu lah. Korang google lah. Kalau aku bagi tahu satu-satu, jadi lagi panjang video ni. Okey, lepas tu masuk ke udang. Ni aku masuk udang kering je. Gaul sebati. Okey, lepas tu masuk apa? Santan. Penat sikit dah ada. Okay, so ni kuah lodeh dia. Nak masukkan segala sayur-sayuran ni. Okay guys, aku dah tak larat dah ni. Akhir sekali kita dah masukkan apa lancelot nama dia? Apa lancelot ni? Suun. Lepas tu kita masukkan fucek. Okay, bukan fucek. Fucek. Fucek ke nama dia? Oh, bukan fucek. Fucek tu... Kan? Aku buat jari manis, eh? Fucuk, guys. Fucuk, bukan fucek. Sedapnya bau. Weh, aku dah jadi isteri yang berguna. Kalau sebelum ni korang tengok aku... Antara sengkuang dengan lengkuas pun aku tak reti beza. Sekarang kau dah tak boleh ejek aku dah. Ni bela lah. Fucuk pun boleh. Fucek. Benda fucek. Benda fucuk. Aku cakap fucek. Nampak tak? Dan kat 3 pagi ni otak tak betul. Inilah dia. Tempe. Tempemu aku lemah. Tempemu. Tempemu. Apa lagi ya? Tempemu. Siapalah aku? Tempemu aku tak boleh hidup. Hai. Apa sebab tak boleh hidup pula? Tempemu. Yang penting tempe ni sedap.
Letak tempe. Letak tempe kan? Letak semua tempe. Ini adalah sebut perasa. Sebut perasa ni diletakkan seperti saya yang berada di dalam hidup awak. Penuh dengan rasa. Bang. Lepas tu kita letakkan sedikit garam. Biar dia rasa. Alhanat mengantina baru la'ayna je. Aga'ayni ayuyu. Kita letakkan pula gula. Supaya ada manis dalam apa jua yang kita lakukan. Benda sial. Pukul 3 pagi kan? Okey, letak gula. Seperti manisnya cinta saya pada you. Panas bodoh. Lu siapa nak ikat bodoh? Oi. Dah bodoh. Oi. Oi. Sedap weh tapi macam kurang kurang manis ke kurang apa ah? Eloklah. Ngam. Garam. Garam guys. Amazing. Aku masak baik. Siap weh, siap weh. Banyak siap kau tengok aku masak besar mana. Sabar jap aku tunjuk. So guys, inilah kuah ludih aku. Aku dah letak dah kucek dia. Lepas tu aku letak sekali dengan suun. Dia jadi begini ya. Ya Allah, pandai Bella. Kau tengok eh, aku buat apa? Yang ni. Hah? Lepas tu aku masak ni. Lepas tu masak ni. Rendang aku. Rendang aku dah jadi. Lepas tu aku masak ni. Kuah. Kuah apa ni ya? Nama dia? Kuah. Kuah kacang. Amazing Bella. Amazing. Sekarang aku malas nak penat. Aku malas nak penat kalau otak dia. Aku malas nak kemas. Okey. Yang tolong kemas. Tolong. Tolong. Alright everybody. Walaupun raya berapa ketul je esok. Kita orang je ada kat rumah ni. Mesti tetap dan harus kita hidangkan. Walaupun PKP. Dah 2 tahun dah macam tu. 2 tahun dah. 2 tahun. Jadi aku rasa itu saja. First time masak, first time berjaya. Macam mana sayang? Okey sayang. Macam mana? Sedap. Ya ke? Ya. Okeylah guys, aku nak tidur. Aku sakit kepala. So aku buat vlog lagi untuk vlog raya. Aku sakit kepala. Terima kasih kerana menonton. Bye. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun.